Ini 13 tengahan guys. Informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan Mas Indra Palupi cepat jaya. Amin, amin. Subscribe-nya 2 juta. Amin. 4 ekor. 4 ekor. Ini harga berapa Pak Eri? 13 tengah, ketinggian kurang lebih 50 guys. Yang hitam berapa Pak Eri? Sama. Sama. 13 tengah juga. Urut ini 13 tengah. Urut 13 tengah. Di rumah banyak stok Pak Eri? Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan review harga kambing di Seputih Banyak SB6 Lampung Tengah ya guys. Ikuti terus channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa dapat video saya terbaru. Jadi guys, teman-teman jangan sampai skip videonya agar teman-teman bisa dapat informasi-informasi update dari saya untuk harga pasaran kambing di Lampung Tengah ya. Itu ya guys. Nanti kita akan review satu persatu yang ada di sini guys. Bandotan tinggi kurang lebih 55. Ini guys. Harga berapa? 19 ini guys, 19 ketinggian sekitar 65 19 deal berapa Pak Haji? Belum lah. Oh belum deal, ditawarkan berapa? Kalau misalnya plastik murah biasanya. Kalau talinya plastik guys, murah biasanya. Paling 2000 kurang juta. Harga berapa Pak ditawarkan Pak? 16. Mintanya 16. Mintanya 16 ini guys. Jantan mintanya 16, ketinggian 60. 60 lebih dikit. Okay. Dipegang Pak Haji Turmuzi. Pecah sengosong. Sakit, sakit yang punya sakit itu. Ini. Dua ini pecah 9. Enggak, yang nawar ya, yang nawar sakit. Yang nawar sakit ya, cepat. Penawar ditawarkan berapa? Ditawarkan berapa? 11. 11. Yang nawarnya sakit, yang nawar sakit. Jenengan pecah pecah. Tuh guys, kita review yang satu ini guys. Ini ketinggian kurang lebih 55. Bos, harga berapa bos? 15. Ini 15 guys. Ini 15 ya, ketinggian 55. Lebih sedikit lah, lebih 1 cm atau 1 cm setengah. Harga 55. Informasi buat teman-teman pasaran Seputih Banyak sendiri setiap hari Rabu, Minggu, Jumat. Halo bos. Halo juga. Nanti kita ke kandang jenengan. Ini guys. Ini ya, ini 15. Ini bagus, super ini guys. Untuk dagingnya tebal. Ini harga berapa Pak? 25, 15. 25? 215 2. 215 2. Untuk jantan semua ketinggian 40. Ketinggian 35 40. 8. Nah, ini. Ini guys ya. 8. Pak Haji nawar berapa? 13 setengah. 13 setengah. Sudah wajar. Oke. Okay. Wawancara YouTube. YouTube channelnya Indra Palupi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mintanya 13 setengah. Jantan ketinggian tanggung 50. Tanggungan. Tanggungan. Ya 55 ini. Ya 55 Pak ya. Iya 55. 55. Ini untuk box bagus Pak ya. Iya. Untuk box, bahan box. Untuk bahan box. Dibesarkan, digemukkan bagus. Kambing sudah mulai ramai berdatangan tapi belum ada penawaran dari para pembeli.
Jadi kita ikuti terus, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat update video terbaru dari saya. Lebih banyak murah-murah. Berapa, Pak? 23. Entar dulu, kanjirangan nawarnya. Ya, tawar 19. 19. Untuk berapa ekor? 2 ekor. Ini sama? Sama yang hitam. Oh, sama ini? Iya. Ditawar 19. Buka harga 23. 2.300 ketinggian 65. Ini Mas, harga itu bagus, masih produksi. Ini masuk ke pedaging. Datang lagi, kita review harganya berapa, guys. Jadi informasi untuk seperti banyak ya. Babon anak, pira buat harga berapa, Pak? Ini mintanya 2.000. Minta 2.000. Baru mintanya. Mungkin 18 dijual deh. Oh gitu. Masih dalam transaksi ya? Cukup ya. Oke. Okay. Bos, ini kok diikat, kenapa bos? Laku. Udah laku? Laku berapa ini? 14,5. 14,5. Guys, ini yang udah laku. Kalau sudah laku langsung dimuat gini, Bang ya. Ini yang ini berapa? Ini tadi 11,5. 11,5. Ini yang tadi yang ditawarkan 14 tadi ya. Ini guys, ini 11,5 guys. Jadi di pasar ini emang harus pandai-pandai menawar. Ini tadi ditawarkan 14,5 tadi. Jadi dealnya 11,5, keren. Ini tadi ditawarkan 15 ya? 12. Kena 11,5. Oh, keren guys. Kalian harus pandai menawar di sini guys. Ini deal dengan harga 11,5. Keren. Ini informasi seperti itu guys. Ini abang ini pinter. Ini tadi ditawarkan 13,5 ini. Ini bisa deal bisa 12-an kalau acer, Bang ya. Kalau acer bisa 12 ya. Jenengan pinter nawar. Pinter jenengan kalem. Enak juga. Oke, babon anak ini guys milik Bang Gondrong. Ini tadi lagi dalam negosiasi. Sekarang ini deal berapa? 19. Oke. Deal 19 babon anak, guys. Anakannya super, babonnya juga super, bagus. Ini 1.050, guys. 1.050. Ini masih ada darah PE ya. Oh ya, guys, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat video terbaru setiap saya upload video ya, guys. 25. 25, guys. Bandot ketinggian 70. 25. Minta 25. Ini, guys. Datang lagi bandotan ini guys, jantan ya. Ini guys, nanti kita review harga yang berapa. Ini sedang diturunkan. Informasi buat teman-teman untuk wilayah Lampung Tengah ya, silakan datang ke pasar SB6 seperti banyak. Untuk update harga silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat video terbaru dari saya. Bos, harga berapa bos? Harga pergi? Berapa bos? 27. Hah? 27. 27? Mantap ini guys. Sempurna ini. 27. Ketinggian kurang lebih 70. Ini ya guys. 27. Bandotan. Tanduknya super. Yang ini harga berapa nih yang ini? 18,5. Wah, tandukan lepas semua ini, bagus. Masuk. Ini tanduk lepas nih, bagus, aman. 18, ketinggian kurang lebih 65. Kaki lurus, badan gemuk.
Masih bisa nego. Jadi ngantar berapa? Tawar berapa? 22,5. 22,5. 22,5. Nawarnya, guys. Pak Heri, bawa berapa ekor, Pak? Oh, yang ini lanang-lanang. Lanang-lanang. Ini, guys. Tuh, ada 4 ekor. 4 ekor. Ini harga berapa, Pak Heri? Harga 13,5. 13,5. Ketinggian kurang lebih 50, guys. Ini Pak Heri ini spesialis kambing Jawa. Bagus-bagus tapi gemuk nih. Yang hitam berapa, Pak Heri? Sama. Sama. 13,5 juga. Urut ini 13,5. Urut 13,5. Di rumah banyak stok, Pak Heri? Alhamdulillah. Berkat doa. Keren. Beliau ini yang memiliki rumah makan Mas Heri. Mas Heri. Simpang Randu. Silakan pinara di rumah makan beliau. Ini 13,5, guys. Informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan Mas Indra Pak Lopi cepat jaya. Amin. Subscribe-nya 2 juta. Amin. Untuk ini, Pak, apa? Nomor, Pak, yang bisa dihubungi Pak Jenengan. 0853 69 42 33 65. Silakan hubungi Pak Heri yang membutuhkan kambing. Wedus Sekti Farm. Guys, 13,5. 13,5. Keren, guys. 13,5 rata-rata ketinggian 55. Baji udah dapat berapa hari ini? Hari ini dapat 3 ekor. Baru 3 ekor? Ya. Kenapa, Baji? Ini ya. Tinggi atau gimana? Kok? Bukan. Belum ada yang dipilih. Ya, okay. Ya, ya. Nanti saya akan berkunjung ke kandangnya, boleh, Baji? Boleh. Oke, kita review kandangnya, Baji, ya. Iya. Oke, siap. Dengan Pak Haji siapa? Ya, Pak Haji Bejo. Pak Haji Bejo. Ya. Untuk wilayah mana, Pak? Ya. Wilayah mana? Timur Pasar. Sebut juga SB6. Ya. Oke, guys. Nanti kita sowan ke kandang beliau. Ya. Ini untuk informasi hari ini, guys. Didominasi dengan induan bakalan bok untuk kambing Jawa, ya, guys. Kisaran harga 13,5 sampai 14. Yes. Nah, ini aktivitas teman-teman pedagang masih melakukan pemantauan untuk menentukan tawar menawarnya. Datang lagi, guys. Ini betina semua. Harga berapa, bos? 4.000 untuk 3 ekor, ya? 3 ekor 4.000. Ketinggian kurang lebih 55-60. Nanti yang ini kita cek dulu ketinggiannya. Ini ketinggian kurang lebih 55-60. 4.000 itu 3 ekor, ya, guys. Ini Pak Haji Durmudi nawar 700. Ketinggian 50. Ini miliknya Pak Heri. Ini tadi dibanderol berapa tadi, Mas? 15. Iya, 14. Untuk 2 ekor. Ini 4 ekor. Wah. Iya. Ini kambing ini. Iya. Belum selesai dia. Belum siaran dia. Kawan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kawan yang di. Wah, super semua nih. Mas Udin ini bawanya super. Ini tadi di sana, 15,5 per ekornya.
15,5 guys, gila ini guys, 15,5 ini. Udah asap ini sudah masuk. Wah, gila guys, 15,5 guys, masuk bener ini guys. Ini ditawarkan 15,5. Wah, tebel guys. Ini 22, ditawarkan 22. Kalau kambing super seperti ini kerja di rebutan. Selikur wis pas mentok. Enggak badi aku lek. Enggak, Pak. Wis cukup selikur iki wis pas. Iki sing aku pancang iki asine sing pangwenyo kesumbang. Ini guys. Masudin kambingnya super. Lan omah nek ganteng karo lho kampulan. Ora kan babone menangi iki. Babone menangi iki. 21. 21. Lah iki piro Kang sing kira? 2 ekor iki ya? Heeh. 21 deh. Enake lho. Ketinggian 60. Ora. Normal. Sik delok anake dhewe Kang. Anger ngedaran aku. Ora. Buka piro jare, Mas? Ya lu 18. Jaluk 8 lah. Hah? Babone anu. 18 1.800. Babone ngene. Babone. Peran sini. Hah? Babone. Babone. Babone ngene. Sangklit. Hah? 1000 Kang. 11. Oh, ini 11 ini. Ini 11. Woi, sing sangklit. Woi. Woi. 11. Hei, Pak. 11 ya? Yang hitam tadi ya? Iya. Mana? Oh yang ini. Saya buset. Ini sudah laku juga kan, Din? Belum. Ini buka harga berapa? 2150. 2150. Mas Din, ada nomor bisa dihubungi kalau ada teman-teman yang ingin cari? Lali aku, Pak. Tekan rambut dewa kalau nomor apa? Untuk Bang Udin ya. Silakan hubungi ke nomor ini seperti yang beliau katakan tadi untuk order di Bang Udin untuk SB berapa, Pak? SB 14. Wah, aku 0853. 08 53. 0853. 80 80 35 35 42 42 35 35. Silakan hubungi Bos Udin untuk SB 14 ya. Oke, guys. Kambingnya super-super. Contohnya seperti ini guys, ini ya, ini yang dibawa bio tadi, ini sudah deal, sudah laku ya guys, itu sudah laku semua, yang ngambil Mbah Haji Bejo ini. Ini yang 4. Tiga ini Mbah ya, yang ini. Empat ya, ini yang ngambil Mbah Bejo. Iya. Keren. Baru aja ini tadi. Oh ini tadi. Bejo. Oh ini guys, yang ngambil Mbah Bejo akhirnya guys. Karena Mbah Bejo ini koleksi kambing-kambing super. Silahkan hubungi Mbah Bejo untuk SB 6 Timur Pasar. Berapa nih dealnya tadi? Harga 1000. Seribu. Nanti di rumah 11.
12 woi. Saya sudah bareng Bapak. Ini petani nganter sendiri. Petani nganter sendiri. Ya. Deal berapa tadi? 1000. 1000. Ya. Bawa berapa jenengan? Hah? Bawa berapa? Bawa satu petani ini buat beli pupuk. Waduh, ini pupuk susah emang hari ini. Ya. Dengan Mas siapa? Gendut. Mas Gendut, ya. Wilayah mana? SB6. SB6. Oh. Mbak Haji mau pulang ini? Pulang. Pulangnya kemana Mbak Haji? Pulang ke Mandala, Bandar Mataram. Bandar Mataram, jauh juga Mbak Haji. Iya, cukup jauh, Alhamdulillah. Masih sehat, semoga sehat, barokah Mbak Haji. Amin, amin, okay. Amin. Lanjut Mbak Haji ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Haji pulang. Bakul satu demi satu sudah mulai pulang. Ini tadi ditawarkan 13,5 guys. Tapi siapa menawarkan saya lupa. Ketinggian 60 ini. 13,5. Apa? Ya, dengan tawar berapa? 23. 23. 25 ini. Habisnya 25? Iya. Yang 200 udah main. Yang mau beli goyang 200 sudah main, guys. Sudah main. Belum mau goyang. Belum mau goyang. Sama cewek goyang. Oke, guys. Iya, bos. Bawa biru hari. Enggak bawa, Mas. Enggak bawa. Waduh. Mau cari toh? Enggak. Enggak. Hari ini bukitnya agak anyep pasaran. Suasana di pasar hewan SB6 seperti banyak Lampung Tengah. Ini beliau-beliau senior-seniornya. Suasana seperti ini guys. Pasir Pak. Pasir mau nunggu kerja guys. Habis 16.50. Iya. Jenengan tawar? Tawar 14,5 itu. 14,5. Tapi tadi banyak Pak kayak gitu Pak. Gimana? Tempat banyak kayak gitu 15. 15 ya. Di mana alamat sampean? SB5. Di banyak. Ada stok di rumah? Banyak. Kita review boleh kandangnya? Ya boleh. Nanti kita selesai dari sini. Oke. Kita ke kandangnya. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Febri. Mas Febri untuk teman-teman wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah. Andai kan ada yang beli dengan jenengan, ada nomor bisa dihubungi. Berapa? 08 12 71 66 74 73. Silakan hubungi Mas Febri untuk wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, khususnya di SB6 seperti banyak. Itu guys. Terima kasih. Jauh. Itu dulu ya guys, informasi yang saya persembahkan buat teman-teman semua. Untuk wilayah SB6 seperti banyak sendiri Lampung Tengah itu berkisar di range harga 15 untuk bahan bok. Untuk pejantan pacekan itu berkisar 3 juta. Nego seperti yang itu habis harga 25. Jadi informasi buat teman-teman, pasar seperti banyak sendiri masih bisa buat pulaan ya guys. Silakan datang ke pasar seperti banyak setiap hari Rabu, Jumat, Minggu. Jadi harga murah-murah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.